Udah selesain deh. Apa? 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 Udah jelas-jelas bukan gua pelakunya. Sudahlah, jangan bikin ke... Diam! Udah. Apa sih ngomong apa? Apa? Belagu Aladin berani ngelawan jin. Salah. Enggak, tadi cerita. Oh, ceritain. Siap-siap aja, lu enggak akan dapat gelar predikat karyawan of the year. Iya. Jadi keperotan semua ini. Kerepotan, keperotan itu apa? Kerepotan. Ini orang yang suka ngomong terbalik-balik. Ciri-cirinya gimana, Bu? Tunggu, kiris, kata dia gitu. Tinggi kurus, ya. Tinggi kurus. Tonggos kurus. Udah, weh. Ini gue bukan di Jumawa, ya. Tapi bentar lagi udah jabatan lu bakalan dikeluarkan. Kalian itu punya kemauan apa sih? Mencari siapa yang... Dia suka nancep, lama-lama begini nancep. Keluar minyak ntar lama-lama. Enggak, saya perlu mencari tahu Mbak Nunung siapa yang mencuri atau menghilangkan tropinya bos. Sudahlah, gak usah dipikirin, ngapain nih. Orang bos juga gak apa-apa kok. Bukan gak apa-apa, Bu, itu berlapis emas beneran. Kalau dijual gimana? Kalau rusak gimana? Aduh. Pokoknya harus sampai ketemu. Gua udah bentar lagi menemukan Yaman, ya? Iya dong, tas. Dulu kamu kayak gitu-gitu loh sama kakaknya. Musuhi aja. Musuhi. Ini kurang tampang, aku udah gak jadi sama kakakmu. Kan yang salah kakakmu, bukan aku. Aku selingkuh, kakakmu marah. Emang harusnya gitu? Iya. Menurutmu gimana sih? Udahlah. Okay. Apa-apa yang lu lakukan itu percuma. Detektif lu tuh enggak qualify. Orang yang gua minta tolong itu si Roy. Keren. Ah, udah lu. Penelitian selama ini akan balik lagi ke pom bensin. Ah. Mulai dari nol. Wow. Lagian kalian ngapain sih dengerin orang-orang itu? Hah? Percaya aja. Tapi benar. Kalian mendengarkan orang-orang itu, Yun. Kita... Kamu datengin siapa? Detektif datengin si siapa itu satu iya lagi. Iya dong. Kok percaya-percaya amat sih? Kan kita harus cari tahu kebenarannya. Iya. Mm-mm. Sebentar lagi, kemenangan udah ada di pihak kita. Di kita. Lu tuh didukung sama kakak lu. Lu tuh didukung. Kenapa sih? Gua masuk tim lu dah. Gak bisa. Lama-lama nih. Episode ini harus gak apa-apa lu bertiga, gua berlima. Tetap kalah kita bertiga sendiri, ternyata setim basket ya. Rame. Kalah. Udah nyerah aja deh. Enggak apa-apa. Ini Mbak Nunung kenapa sih? Iya begitu. Aku tuh enggak tega lihat kalian-kalian itu. Udahlah. Daripada bos marah-marah terus, kita yang bersaing sama Mbak. Ya marah-marah dengerin biasa, kalau bos itu marah biasa. Kita dengerin aja, oh iya pak, gak diulang lagi. Kenapa itu Mbak aja. Nunung terlihat seperti panik ya? Hah, ngapain? Saya panik? Dari tadi ini orang bikin curiga ya. Jangan-jangan. Orang mah santai aja. Iya. Dari tadi panik. Enggak. Terus kayak gak mau bantuin kita gitu. Karena aku gak percaya dengan orang-orang kayak gitu tuh gak percaya. Hilang ya sudah hilang, nyari lagi. Gak bisa, ini harus dicari tahu siapa yang mengambil. Kalau udah ketahuan kita akan lapor polisi, dia harus dipenjarakan. Benar tuh, setuju. Karena mencuri. Dia bicara polisi. Kakakku udah biasa. Akan ada hukuman yang berat untuk orang-orang yang mengambil barang-barang bos, apalagi tanpa si izin dia. Kenapa sih bos? Mana bukti kalian semua katanya mau memanggil detektif yang bisa menemukan. Kita sudah berusaha. Aladin udah beres. Aladin udah beres. Abidin ini bos Abidin. Bos, percuma ya. Saya mengandalkan kalian, kalian tidak punya bukti apa-apa. Kita apa punya ini? Bukti. Kita mana? Lagi cari tahu kok. Udah. Alah. Bisa dapat tadi. Ini bukan tangan monster. Jangan tangan main monster sama saya. Lagi dong bos. Mau lagi? Lagi dong. Ada lagi gak? Wah. Lagi dong bos. Lagi dong bos. Lagi. Lagi dong. Cuma dua doang. Ya. Kakinya. Udah cuma dua doang. Mau lagi? Oh. Brrrr.
komputer. Wow. Bisa keluar bunga. Wow. Potnya kegedean dong. Lu mana kolnya beneran? Ini sama pot-potnya. Hebat sekali. Hebat. Kalau saya tanya boleh? Apa? Saya tanya boleh. Marah. Marah. Semua juga iya. Sama aku ya. Orang mau nanya, dia cuma mau nanya doang. Apa kamu? Seberharga apakah sih piala ini? Seberharga apakah sih? Seberharga apakah sih? Kamu tahu, 20 tahun aku berjuang mendapatkan piagam itu. Piala? Iya, piala itu. Piagam. Kok sampai marah-marah? Sangat berharga sekali. Berlapis emas. Lapisan berlapis emas. Kalau sampai ketahuan siapa yang mengambil itu piala, apa hukumannya, Bos? Pecat. Saya akan pecat. Terus? Saya akan masukkan dia ke dalam air mendidih. Terus kita kasih wortel kan sama kentang. Kita kasih wortel sama kentang. Kita kasih bumbu. Bumbu penyedap. Penyedap. Jadi sop tuh. Islam. Islam. Terus kalau gak ketemu gimana, Bos? Harus ketemu. Karena sudah ada di dalam. Ikhlasin kita. Aja deh, Bos. Tidak bisa. Gini deh, Pak. Panggil kita, orang-orang itu semua. Kita datengin orang-orang suruhan kita deh, Pak. Panggil. Biar si Surya masih nekat aja. Udah, Bu. Udah pasti ketahuan. Biar pasti. Aja. Ciri-cirinya kita akan bisa mengungkapkan di sini ya. Pelakunya sudah di sini. Pelakunya ya. Sudah ada sebetulnya di sini. Jadi kami sudah bekerja sama. Roy, kelihatan nggak sih? Kelihatan. Kelihatan kok kelihatan. Cuma berbayang. Cuma berbayang. Jadi gimana hasil penelitian Anda berdua? Kami berdua sudah melakukan kerjasama. Ya, sudah ada ide kolaborasi. Iya. Maksudnya? Ide saya. Kami berkolaborasi untuk melakukan kerjasama. Loh, kalian beda side loh, beda sisi loh. Kamu kan membela saya, kamu membela Wendy. Kenapa Anda ketawa? Kalian tim. Kalian tim. Ini siapa sih? Ini pegawai sini. Pegawai sini. Ini pegawai sini. Jadi kami bersepakat untuk bekerja sama. Yes. Dan kita sudah memutuskan bahwa ciri-cirinya adalah seorang wanita. Yeah. Wanita. Gampang capek. Iya. Yeah. Anda. Cukup lincah. Dia. Bersuara merdu. Nggak mungkin. Aku dong, udah pasti. Mentok di situ doang dan tuh. Dan dia merupakan salah satu staf hotel ini juga. Ada ciri-ciri lain nggak? Kalau kerja sering manyun. Kalau kerja sering manyun. Wah. Aku mau diam. Bersih. Tunggu dulu. Jangan tarik-tarik. Mau diapain? Mau diapain? Kamu udah tahu lagi begini kamu malah pergi. Enggak. Saya tadi lupa nyiram, Mak. Nyiram apa? Nyiram biasa. Oh, itu. Udah terlalu numpuk ya, Bu? Dan salah satu ciri khasnya lagi yang paling kuat adalah dia tidak bisa menahan kencing. Sebenarnya aku mau ke mana? Tolong kasih jalan aku untuk berpikir. Aku nanti akan kembali lagi. Kita yang mikir, bukan ibu. Kita yang mikir. Apakah ciri-ciri ini sama dengan orang yang berjenis kelamin perempuan. Nah, kelamin perempuan, salah satu staf, kalau kerja manyun-manyun terus. Bukan saya. Saya nggak pernah manyun, kalau kerja saya senyum terus. Perempuan di sini cuma ada dua. Nih. Mana ada kita. Aku sebetulnya laki. Enggak. Gak bisa tiba-tiba begitu. Ada satu yang ngebedain kita berdua. Apa? Aku kan nggak pakai kacamata. Iya. Emang dia tadi ngomong pakai kacamata? Makanya. Sejak awal kita sudah menyebutkan ciri-cirinya menggunakan kacamata. Nah. Dan mempunyai tato cicak di sini. Kita harus lihat. Ngarang aja nih orang. Gak bisa. Gak bisa naik. Di tangan sebelah kanannya memang terdapat tato cicak. Dan di punggungnya ada tato buffet. Oh buffet. Cicak. Oh biasanya ngerayap, bisa ngerayap. Dia bisa ngerayap. Oh tato buffet. Iya. Jadi ngerayap. Saya akan ngetes. Dari sini. Karena di sini ada dua orang perempuan, maka akan saya tes dua-duanya. Maju ke depan. Katanya bisa nyanyi orang itu. Katanya bisa nyanyi. Kamu. Nyanyikan lagu. Cicak-cicak. Dibimbing pak, dibimbing, cicak-cicak dibimbing. Cicak-cicak di kafe. Cheese.
cicak, cicak di kafe. Keren. Bagus kan? Diam-diam merayap. Mantap, mantap, mantap. Datang seekor nyamuk. Keren. Hap, lalu ditangkap. Keren. Lama-lama juga enak ya. Udah. Bos, mau nanya dong. Apa? Puasa berapa hari lagi sih? Iya, bentar lagi kenapa? Buruan dah. Mau nanya, buruan membuwa. Udah gak kuat saya sama dia ini beneran. Nanti kita latih dia. Mbak Nung, nyanyi. Nyanyi. Nyanyi apa? Balonku ada limbat, ayo. Lagu cicak di dinding aja. Nyanyi. Tapi diam-diam merakyat. Wah, bagus. Nyanyi apa, Pak? Potong bebek apa? Potong bebek angsa. Bebek apa? Angsa dong. Bebek apa? Bebek apa? Apa? Potong bebek selamat. Ayo, bapakku yang dipotong itu. Potong. Bukan lagu itu. Kalau kau benar-benar sayang padaku. Caca-caca. Kalau kau benar-benar sayang kenapa caca-caca lagi? Kalau kau benar-benar sayang padaku. Bagus. Kalau kau benar-benar cinta. Asik. Tak perlu kau katakan semua itu. Cukup tingkah laku. Asik. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja. Cinta itu bukanlah main. Tapi pengorbanan. Semua bisa bilang sayang. Semua bisa bilang. Apa artinya cinta tanpa pengorbanan. Aku mau ke toilet dulu, Pak. Kamu belum keluar nih. Gimana sih orang nyanyi-nyanyi kandung kemih dia langsung tembus. Wah, berarti yang bisa nyanyi dia. Pak, saya harus dampingi dia, Pak. Kenapa? Takut lupa nyiram lagi gimana? Oh iya benar. Ya. Gawat tuh. Saya harus temenin Surya. Ngapain? Takutnya Surya kesiram. Yeah.